janganlah karung hai Maliman. Cerita pandir perlu dikenang, budaya lama tetap lestari. Cerita pandir perlu dikenang, hai budaya lama buah ladu manis rasanya. Kebun para berbaris panjang, buah ladu manis rasanya. Hai pacar di pandang ayah, hai si pandir cinta Andir, ya mak. Mak sudah datang. Bapakmu sudah bangun? Belum, mak. Belum bangun juga. Ya, begitulah. Ya ampun, ini orang. Terlalu. Apa lagi nih? Bawa nih. Kalian jemur di belakang tuh. Ya, mak. Sudah siang begini belum bangun juga, Pak. Aduh, Bapak. Saya sudah bangun dari tadi, sayang. Apa kata-kata orang? Kamu tuh mesti punya rasa malu. Kemaluan ada, punya. Kata-kataku tuh jadi bolak-balik. Jangan disalah artikan. Andi, antar mak ke ladang. Aku nak pergi dulu ke ladang. Iya, iya. Antar mak. Jangan lupa nanti nanam nasi ya. Kalau itu soal mudah. Oh ya, kalau nanam nasi itu tinggi, ya? Nanak nasi, ya beres, pergilah. Nanak nasi tinggi. Tinggi-tinggi. Iya, naik. Kocok. Hah? Apinya kecil. Tiup. Matang. Kocok lagi. Iya. Kocok lagi. Kocok lagi. Hah? Apinya kecil. Tiup lagi. Tiup. Tiup lagi. Kocok. Kocok. Hah? Apinya kecil lagi. Hah? Tiup. Tiup. Kocok. Kocok. Tiup.
tiup, 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 tiup. Kocok, kocok, kocok. Kocok, 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 kocok. Kocok, tiup, 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 tiup. Tiup, tiup, tiup. Kocok, 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 kocok. Kocok. Keras nih, Han. Bakar ubi kayunya ya, Mak. Sabarlah. Aduh, sebentar juga kita nak balik. Bapakmu pasti sudah menanak nasi. Yuk cabut yuk lagi. Ayo, satu, dua, tiga. Au! Lapar kan, Mak? Bawa makanan? Hah? Hah? Woi! Aduh, lemak nian kau duduk di situ. Napo? Lagi kerja keras begini, dibilang enak. Kerja apa? Kan disuruh nanak nasi. Astagfirullahaladzim. Siapa yang nyuruh Nana nasi macam begini? Kapan masanya? Tadi kamu bilang Nana tinggi-tinggi. Yaudah. Aduh, tengah. Kau ini benar-benar bodoh. Tolol. Bengak kau ini. Aku tidak nyuruh Nana nasi kamu, macam kamu, aduh, kamu, macam begini. Kamu. Aduh, kamu nih. Maksudnya Nana nasi siang-siang. Jadi kalau kami pulang dari ladang, nasi masih tetap hangat. Aduh, kamu kejam. Kamu, kalau bicara itu yang jelas lagi. Maksudnya, sayang, jangan bilang Nana tinggi-tinggi. Ih, tengah bengah, tolong, ampun. Tapi kamu suka, kan? Mak, tadi disuruh bakar ubi kayunya di ladang, mak nggak mau dengar. Aku berikan maaf sama kamu. Mak ini bodoh. Nah, sekarang kau pergi ke sungai. Iya. Dan pasang bubuk gantung tuh. Iya. Ngerti? Bubuk gantung? Iya. Digantung? Iya, bubuk gantung. Bubuk gantung. Iyo, namanya bubuk gantung. Ayo, Dil. Bubuk gantung. Bubu gantung. Mama Andir bilang bubu gantung. Berarti digantung. Iya, bubu gantung. Mana yang benar nih? Iya. Hah? Iya, di situ. Digantung di situ ya. Pagi belum mau masuk, ayo masuk, masuk, loncat, masuk, aduh, Pak, sudah sore begini,
Tapi kenapa dia belum pulang juga? Jangan-jangan ketiduran di sungai, Mak. Dan bermimpi indah. Ketemu putri di bunting. Hah? Kenapa bapak yang bunting, Mak? Aduh, Pak. Berbaring dulu, Pak. Aduh, gimana nih? Aduh, salah. Maaf ya, Pak ya. Betul kan bapak tidur di sungai? Kenapa kamu bilang bapak tidur di sungai? Hah? Belajar dari mana kamu? Dari makmu ya? Seenaknya menuduh orang sembarangan. Habis anak kecil begini sudah berani mengejek orang tua. Perlu dikasih tahu adat, Nung. Kalau tidak, dia bisa menginjak kepala orang tua. Nanti dia juga sadar sendiri. Kau pulang bawa ikan enggak, ah? Itulah yang mau ku omong. Kepala anak. Mana mungkin bubu digantung bisa dapat ikan. Memang ikan terbang sendiri. Semua penduduk di sini juga menggunakan alat itu. Jangan-jangan kau sendiri yang salah menempatkan barang itu. Kau bilang bubu gantung. Ya, ku gantunglah. Ya enggak? Ya Allah, suamiku. Suamiku. Dung, Dung. Aduh, bengkak kau nih. Dasar ompong, kapan kau nak pintarnya, Pak? Aduh, membuat aku geram terus. Omonganku jangan dibulak-balik, Pak. Aku bilang bubu gantung, bukan gantung bubu. Bubu itu biasanya ditunggang dalam air. Dasar kau ompong, otak bolong. Besok kau kembali ke sungai, carikan. Dan pasang lagi bubu itu. Ingat, jangan pulang kalau tidak bawa ikan. Sepat buta pun jadilah. Sepat buta? Iya, sepat buta jadi. Sepat buta, sepat buta, sepat buta jadilah. Sepat buta. Mak Andir bilang sepat buta. Mudah-mudahan banyak di dalam ini. Tuang, tuang, tuang. Mana sepat buta nih, Dung Andir? Dung, Dung. Sepat buta. Begini banyak, tak ada yang buta. Hei, bodoh! Jangan dibuang! Ada! Ada sepat buta. Gimana? Saat... Tunggu! Tunggu! Tak ada semua ini. Kalian panggil sepat buta kemari! Aduh! Boyanian! Pasang lagi! Pasang lagi! Pasang bubu dalam ayo, bubu dipasang adap ke ilo. Ikan lain aku tak suka, sepat buta supaya kena. Betul, Dir, tadi kau ke sungai. Betul, Mak. Bapak menaruh bubunya di dalam air. Pasti ikannya banyak, Mak. Ya, mudah-mudahan saja bapakmu tidak salah tafsir. Apa, Mak? Cuma dapat satu, tak pula buta. Bagaimana nih ya? Maaf ya ikan, yang penting buta.
Ih! Tengkalak sial kamu! Durian? Durian jatuh? Aduh! Hah? Apa ini? Hah? Oh, tonggak pembatas. Maaf ya. Semestinya kamu begini, tegak terus. Hah? Sempat buta? Kemana jatuhnya tadi? Ini ikan buta mundung. Gara-gara sempat buta yang kau minta, perut saya kembung berendam-endam air. Hanya segini yang kau dapat? Kalau soal ikan, jangan ditanya. Ada dua pikul, tapi kulepaskan kembali. Karena yang kau minta sempat buta, iya kan? Bodohnya kau. Jaga mulutmu dong. Kau ini memang benar-benar bodoh. Karena mulutmu bilang aku bodoh, maka aku pun jadi bodoh begini. Coba, kalau kau bilang Pak Pandir pintar, bagus, maka Pak Pandir pun dibilang orang bagus. Ibu saya bilang, lidah itu walaupun kecil, tapi sangat berguna. Seperti kemudi dalam perahu. Maka jaga lidah mundung. Salah lidah, badan jadi binasa. Maka jaga lidahmu. Ayo, ayo makan. Makanlah, dong. Jadi tak undangan. Kalau kau bilang pergi, ya pergi. Kalau tidak, ya tidak. Itu, nah. Ya harus pergi lah, Pak. Kalau tidak, tidak enak dengan tetangga nanti. Kalian pergi duluan. Saya mau beresi trompa dulu. Ya sudahlah kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati dengan trompa tuh, nanti hilang lagi. Ya? Pergilah. Nanti ayo. Hilang, nanti hilang. Wahai terompah, saya ini serba salah. Aduh. Kau tu jaga sendal be. Kau tu mambu sapi. Mambu sapi besar wong. Dasar apes di rumah jaga sapi, di sini jaga sendal. Gila.
sampahnya di situ, taruh. Sorry, ini sendal istimewa. Jangan sampai hilang ya sayang. Sorry, maaf. Masuklah dulu. Ini pak. Yuk pak. Itu Pak Andir datang. Pak, Pak. Ya Suri, Pak, silakan. Laju, sarubah, laju. Dir, apa mak? Cepat bapakmu suruh pulang. Mana terompahku? Kan kau yang jaga di sini. Mana ku tahu. Aku kan menjaga terompahnya Pak Anwar beserta tadi keluarganya. Tadi mana Pak? Tadi ku taruh di sini. Mana aku tahu. Sudahlah Pak, baru juga terompah. Itu kan terompah pusakan dong. Aduh, gara-gara kau bilang hati-hati hilang, ya jadi hilang. Sudah. Aduh. Ayo kita pulang. Sudah. Pak, tunggu ya, Pak. Ganti penari. Rompah kurang ajar. Pasti dia. Pandir! Pandir! Keluar kau!
Keluar kau! Ada sapu, Pak. Gak tahu ini. Keluar! Pak Arun. Ada apa, Pak Arun? Ini trompa kamu, kan? Iya. Tadi trompa itu hilang. Terima kasih dikembalikan. Terima kasih, Pak Arun. Terima kasih. Setan! Hah? Aduh! Tolong! Tolong dong! Ada apa, Pak Arun? Biar rasa suamimu. Masa trompanya dipakai melempar kambing saya? Tapi kambingnya nggak mati. Mati? Bodoh. Pantat kambingnya kena trompa. Lihat ya. Tanduknya menurut dada saya. Sakit nih. Biar mampu suamimu. Tolong! Aduh, tolong. Kenapa, Pak? Ini dong. Cabut dong. Iya, saya cabut dong. Aduh. Aduh, Pak. Betul kan, dong? Mulut kamu itu berbisa, dong. Coba kalau kamu tidak curiga trompa ini hilang, kan tidak akan jadi hilang dan tidak akan menjadi masalah. Daripada buat masalah lagi, lebih baik trompa ini dibuang saja ya. Jangan. Kenapa? Tenang. Tenang sajalah. Trompaku sayang, trompaku malang, selamat jalan. Kau harus dikubur daripada aku yang dikubur. Bakal jadi kaya. Katanya Pak Pandir tuh kehilangan trompa. Iya. Tidak taunya kenapa haram. Rame jadinya. Nah, taruh di sini saja kayunya, Pak Yasin. Apinya primati. Nah, sini, bagus. Aku bakal kaya, tidak punya sapi, tidak apa-apa. Dunia milik kita. Kurang ajar, setan! Setan! Jangan!
Aduh, kenapa nasib kita tidak seperti itu ya? Aja deh kamu. Ada apa yuk? Ya, kau anak muda. Ayo teruskan. Tak usah kau hiraukan. Hajar dia!
apa? Pandir gagal, Pak Kades. Suamimu kena kepalaku, kena kepala Samsul, dan banyak orang lain yang kena kepalanya juga. Kasihanilah suamiku. Biar mampus. Bangsin. Aduh, tak mainkan. Ketop, ketop, ketop. Aduh, aduh. Ini gara-garanya. Ayo kita bakar. Fadil, apa betul ini terompahmu? Betul, Pak Jainuddin. Tapi saya tidak melemparnya, Pak. Mustahil! Terompah bisa terbang sendiri kalau tidak kamu yang melemparnya. Sini. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak bisa memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi saya tidak melemparnya, Pak. Mustahil terompah terbang sendiri kalau tidak kamu yang... tahan. Jangan main hakim sendiri. Sini. Saya yakin bahwa terompah ini saya adalah... Saya tidak melemparnya, Pak. Cukup. Sekarang Pak Adir ikut dengan saya dan yang lainnya bubar. Pulang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Untung ada Pak Kades. Kalau tidak, hanyut ke akhirat. Aduh, dung, pelan-pelan dong, sakit dong. Saya kira dengan dikuburnya terompah ini, persoalannya jadi selesai. Tak tahunya begini jadinya. Namanya juga lagi sia. Untung ada Pak Jainuddin. Kalau tidak, saya yang dikubur. Jangan, Pak. Saya tidak mau sendiri. Kita apakan terompah ini? Kita apakan terompah ini? Bakar! Sebenarnya kemarin saya usul supaya terompah ini dibakar. Kau pikir dengan dibakarnya terompah ini, kau pikir tidak jadi apes? Ya tetap apes juga. Apes juga. Tanah kita sama-sama besar, sama luasnya. Tidak bisa. Tanah kamu lebih kecil dari tanah saya. Mengerti? Berani kau berkata bohong. Mana buktinya tonggak pembatas yang kau bilang? Pokoknya ada di sini. Mana? Mana? Ayo mana? Ada di sini. Ayo mana? Ada mana? Di sini. Ayo. Hey, mana? Tunggu. Ayo, apa ini? Mundur, 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 mundur. Di sini. Ini kepala Bapak si Harun, ini kepala Bapak si Jamal. Siapa berani injek duluan, berarti dia berani dan benar. Ayo, siapa berani injek duluan? Ayo, beleges. Saya injek kepala Bapakmu, Harun. Lawan. Tunggu. Tonggak itu masih ada, belum hilang. Jangan bilang. Ikut campur urusan orang. Keluar. Tonggak itu hilang, Pak. Ayo kita pergi. Ayo pulang. Di sana, Pak. Coba tunjukkan. Iya, Pak.
Ini tonggaknya, Pak. Mestinya begini nih, Pak. Tidak goyang, Pak. Oh. Apa betul ini tonggaknya? Hah? Iya, Pak. Oh, iya, benar, Pak Kades. Benar, Pak. Iya, betul. Yang satu lagi mana? Di sana, Pak. Ayo, Pak. Maaf, Pak. Ayo. Mana Pak Nir? Apa masih mana? Jauh Pak? Oh. Mana? Oh ini dia. Ini dia Pak. Tegak terus Pak. Tidak bisa goyang Pak. Apa betul-betul ini tunggaknya? Oh, iya betul Pak Kades. Iya. Oh. Ini dia Pak. Iya betul. Kalau begitu damailah. Hidup Pak Nir! 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 Mancing ikan di lubuk, mandak dapat ikan keberau, mandak dapat ikan keberau, ikan seme jadi juga, mandak dapat deretua, dapat janda jadi juga. Pandir! Pandir! Hei, siapa tu? Saya Harun. Oh, Pak Harun. Ada apa, Pak? Kami siapa tu? Ya, buat di sini. Besar ikan besar, ikan besar. Makan ikan besar, ikan besar. Dung, kambing siapa itu? Dari Pak Harun. Katanya, Bapak telah memberitahu tunggak pembatas tanah mereka tuh. Kalau tidak, banyak sekali tanah yang diambil oleh Jamal. Apa tuh rahasianya? Sampai kau tahu? Kalau diberitahu, bukan rahasia lagi namanya. Alah, sama istri saja pakai rahasia segala. Kau itu orang pintar. Nenek saya pernah memberitahu supaya jangan terlalu percaya kepada orang yang berlagak pintar. Nanti kau ditipu. Eh, apa aku berlagak pintar? Embe, kan jininya kau nih. Apa yang kau pikir, Pak? Hei! Jangan-jangan kambing itu jadi beban buat kita. Beban bagaimana, Pak? Bukan. Risikonya itu, kamu tahu sendiri kan? Punya terompah saja, susahnya bukan main. Dikeroyok sampai babak belur. Apalagi punya kambing, bisa-bisa... Ah, lain terompah, lain kambing. Coba. Kalau kambing itu masuk ke kebun orang. Apa enggak dicincang orang saya? Dibikin sate kambing. Jangan khawatir, Pak. Anak Musi Andir tuh sudah janji untuk menjaga kambing itu baik-baik. Nah, dengar tuh, kambing saja setuju. Apanya yang setuju? Kalau kambing mengembe, tandanya dia setuju. Untuk dipelihara oleh kita. Saya pikir kambing itu bengak. Tidak taunya pintar seperti kamu. Kambing pintar seperti... Hah? Saya? Jadi saya pintar seperti kambing? Pak! Bapak! Kau ngikut aku di sini, ha? Maaf, Pak. Saya tidak sengaja, Pak. Apa tidak sengaja? Jangan lari, awas kau. Mana sengaja? Mati. Mati kau, ayo. Kemana kau lari aku? Ayo kau. Kena kau, kena. Lari kemana? Ayo. Jangan lari. Ayo. Ayo.
Ada apa? Ada apa? Ada apa? Mimpi maling. Hah? Maling apa? Lupa. Makanya, maghrib-maghrib, jangan suka tidur. Tidak baik kata orang tua. Iya. Enak. Samsul! Ya, Pak! Bagaimana? Hampir satu losin, Pak. Sapi yang hilang, Pak. Sial tuh maling. Sapi Bali semua? Ya, Pak. Padahal aku akan membawanya ke tebing tinggi, ke Lahat, ke Betul Rajab, buat Linggau, Belitung. Pak! Sarifah, Pak! Sarifah? Kau urus sampai tuntas. Ya, Pak. Berapa ongkos aku tidak peduli. Hah? Lajulah, laju. Ya. Tenangan, Nur. Sabarlah. Ya, tapi... itu dia datang. Oh, iya. Bagaimana, Samsul? Sudah ketemu belum? Belum, Pak. Nyapo. Nervous, Pak. Gugup. Kalau begitu, laporkan ke kepala desa. Iya, Pak. Lajulah. Ya, siap, Pak. Iya, Pak. Bapak, bangun, Pak. Hah? Dengar tuh. Ada rapat bersama kepala desa, semua harus hadir. Pak, kamu itu sudah dihargai orang. Pergilah. Ya. Akhir-akhir ini suasana di kampung kita ini sudah tidak makin aman. Kalau kita diamkan saja, maka suasana kampung kita semakin rusak. Paham? Sayang. Semua orang yang ada di kampung kita ini dimintakan untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab. Kalau tidak, tempat keramat ini akan mengutuk kalian. Paham? Hah? Nah, kalau ada yang tahu, segera laporkan. Tidak usah takut, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Maaf, Pak Jainuddin. Saya terlambat. Pandir, apa nggak tahu? Tahu apa, Pak? Saya kan baru datang, Pak. Iya. Begini, Pak Andir. Kampung kita ini baru saja kehilangan sapi miliknya Pak Anwar. Gila. Hampir satu losin malah, Pak. Jadi... apa nggak tahu? Yang mencuri, Pak Kades? Iya. Begini, Pak Kades. Saya tidak mau curiga sama orang. Apalagi menuduh. Sebaiknya, Pak Kades tanya saja sama si Rasid ini. Hah? Jangan ngomong sembarangan. Kau mimpi barangkali, ya? Iya, saya mimpi. Kamu dan Hamzah menarik sapi dalam hutan. Hasim, bohong. Itu cuma dalam mimpi. Sudah. Sekarang kita buktikan. Ayo. Itu ya, cuma dalam mimpi. Bohong. Menurut mimpi saya, di sini tempatnya Pak Jainuddin. Tidak ada, bohong. Ah, laju baiklah. Hah, berlari kemana kamu? Ayo. Hah, itu dia. Nah, ini dia yang dalam mimpi saya. Tangkap, kebun. Baru tahu ya. Ini kalau ternyata. Sebentar.
Apa benar sapi yang dicuri ini miliknya Pak Anwar? Betul, Pak. Mereka berdua malingnya, Pak. Ampun. Kejam daripada maling sapi. Habislah. Karena jasa Pak Andir, iya, maka sebagai hadiah, iya, iya, saya beri sepasang sapi buat Pak Andir. Iya, iya. Ah, tuh, lihat. Ah, cobalah pilih. Aduh, rasanya berat sekali saya menerima hadiah itu. Kenapa jadi berat dan takut, Pak Andir? Bukan apa-apa, Pak Anwar. Aduh, resikonya itu berat sekali. Orang lain dikasih hadiah, ketawa. Ini malah nangis. Aneh, bintai, bintai heran. Sarifah kan sakit. Salah, dapat sapi, hadiah. Iya, Bapak dapat hadiah lagi ya, Pak. Sapi ya, Pak. Besar, besar lagi. Ini sih benar-benar gila, gila. Betul, apa yang saya bilang, pasti punya beban dan punya risiko besar. Beban? Beban apa lagi? Baru saja kamu bilang, kamu sudah lupa. Bilang apa? Belum apa-apa, sudah kamu bilang, gila. Kemarin dapat kambing, ini hari dapat sapi, besok dapat gajah, lusa. Dapat orang? Benar, betul. Seperti apa yang kamu bilang, biar amblas semuanya. Enak. Makan yang banyak, Pak. Dung, sayur apa ini, Dung? Sayur tatal huma raje. Apa? Raja? Tatal huma raje. Oh, pantas enak. Ini makanan orang kaya, Pak. Kalau kita dapat hadiah terus, kita bisa cepat kaya ya, Pak? Kaya? Ampun, Dung. Biasa-biasa sajalah. Kamu itu bisa gila karena memikirkan harta terus. Harta itu beban. Saya ingin rasakan kaya itu macam apa. Bagi saya, makan enak seperti tatal rumah raja ini sudah melebihi kekayaan apapun. Putar-putar di lambung. Dasar filsafat hewan. Mama biak. Lain kali saya mau bikin tatal rumah raja enak sejap. Akhir-akhir ini hidup keluarga Pak Andir semakin berubah. Betul, tapi kau ingat, Pak Andir pernah dipukuli orang. Ya. Karena terompahnya. Tahu-tahu sekarang kebodohannya dia sudah dipukuli semua orang. Siapa dulu nenek moyangnya? Awas, ambil tatal, Pak. Ngomong. Ini kan tatal rumah raja, Pak. Oh. Kepikir merampok dia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kurang baik lagi ya. Terima kasih, Pak. Itu apa ini? Untuk kasur, untuk dapur, sayur. Terima kasih, Pak. Tatal untuk sayur. Sayur? Bio yang gilo?
Apa kita yang bodoh? Kita yang bodoh? Apa dia yang gila? Sama-sama gila. Sama-sama gila? Huh? Dunia yang gila, oi! Tatal rumah raja, tatal rumah raja, makan besar, kabilenian, dirut, bapang kabajalan. Kak, nampaknya tambah parah, Kak. Iya. Bagaimana nih, Pak? Sabarlah kau dulu. Salah, Pak. Syarifah. Ah, Anwar, lebih baik kau pergi panggil tuh Pak Andir. Hah? Karena Pak Andir tuh... Pak Andir? Iya. Mengapa aku panggil wong bengkak macam gitu? Ini naluriku yang berbicara. Pergilah panggil, laju. Samsul! Ya, Pak? Yakinlah. Samsul! Ya, Pak? Apa nih? Hei, siapa nih yang kau masak? Lala, tatal rumah raja. Kau sudah rasa sayurnya? Belum. Ini kan serutan kayu. Benar. Tapi serutan kayu dari rumah raja. Sengaja saya ke sana untuk mengambilnya, sayang. Ayang kamu. Tengah. Kemarin yang aku masak itu kan rebung. Bukannya ini. Iya. Tapi kenapa kamu bilang tata rumah raja? Bentuknya saja yang sama. Dasar bodoh begitu. Jaga mulut mundung. Jangan sembarang ngomong. Nanti kau kesandung. Pak Samsul. Masuk, Pak Samsul. Masuk. Ada apa, Pak Samsul? Pak Andir disuruh datang ke rumahnya Pak Anwar. Syarifah anak gadisnya sakit. Lantas? Pak Andir kemungkinan disuruh mengobatinya. Mana pacar dia? Dia kan tidak ngerti. Ngerti. Baiklah, saya coba. Laju baiklah. Silakan. Iya. Kemon. Iya. Iya. Ayo. Matilah aku. Apa yang harus ku perbuat? Mampuslah aku. Jangan putus asa. Apa yang kau lihat? Kuning. Yang keras. Kuning. Nah. Apa aku bilang? Dia tahu kuning. Penyakit anakmu itu penyakit kuning. Kuning. Penyakit kuning. Ya. Penyakit kuning ya. Apalagi? Yang keras kek. Kuning keras. Kuning keras. Apa itu kuning? Bambu kuning. Ya, bambu kuning keras. Diapakan? Dimasak. Bambu kuning dimasak keras. Oh, bambu kuning obatnya. Oh, bambu kuning dimasak, direbus, dimakan. Bambu kuning apa yang dimakan? Hah? Ya rebungnya lah. Rebung. Ya. Rebung bambu kuning dimasak,
diminum airnya 3 kali 1 hari, pagi, siang, tengah malam, dan jangan lupa. Benar. Iya. Pintar di Anwar. Oh, bambu kuning maksudnya. Ay, di sini banyak nian. Banyak galo. Samsul, Pak. Samsul! Ya, Pak. Kau cari bambu kuning, bawa kemari. Siap, Pak. Ayo cepat. Beres, Pak. Aku akan buat apa saja. Asal anakku sembuh. Dengar, suami Mak Andir tuh bisa menyembuhkan orang, yo. Ah, masa? Itu, Saripah, kini mulai sembuh dari sakit kuningnya. Syukurlah, Mak tuh. Tapi dia katanya sangat bingung. Kenapa? Saripah tuh, katanya dia tidak keberatan kalau kawin sama orang yang bisa menyembuhkannya. Tidak apalah di madu. Pandir, ini ada hadiah dari Pak Anwar. Jangan, jangan, nggak usah. Bilang sama Pak Anwar, saya tidak menginginkan apa-apa. Yang penting, di Saripah, si Saripah bisa sembuh. Iya kan, Dung? Ya. Rencananya Dik Saripah akan jalan-jalan kemari. Kalau sudah sembuh. Syukurlah. Bilang sama Saripah supaya istirahat yang banyak. Supaya... Mungkin ada pesan untuk Dik Saripah? Ya, begitulah. Ya, gitulah. Seperti kambing begitu. Senang hatiku, anakku sakit, inilah sembuh. Hai sayang. Hai, kalau sepandir itu nama si bujangan, salah. Apa salahnya, Anwar, ha? Janganlah, kalau bisa. Sudah keratan. Aduh jodoh ni ke mana naik pemelamon, ha? Lai 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 lai, sayang nak sayang. Kamu masih ingat gak sama omongan kamu? Omongan apa itu? Kamu bilang kalau dapat hadiah kambing jadi beban. Hadiah sapi lebih-lebih beban. Kalau hadiah orang bagaimana? Dung, dung. Kamu itu kalau ngomong agar jelas maksudnya. Obat yang kau berikan pada Saripah ternyata manjur. Sekarang dia jadi sembuh. Menurut berita, Saripah akan kawin dengan orang yang menyembuhkannya. Ah, yang benar. Kau dengar dari siapa itu? Berita ini kau dengar dari siapa, dong? Jadi kau gembira?
Berarti dapat hadiah Saripa. Tidak ada beban. Hadiah binatang memang jadi beban dong. Kita harus melayani. Tapi kalau dia manusia, jelas tidak dong. Kita yang diservis. Jadi kau betul hendak berniat kawin dengan Saripa? Hah? Kalau ada gadis cantik yang mau kawin dengan saya, yang selalu dibilang bodoh, tolol, bengak, itu kan luar biasa dong. Belum tentu orang pandai mendapat peruntungan seperti saya ini. Pijit lagi, ah, pijit lagi, pijit lagi, ah, ala lala, lala. Mak, ada yang datang. Kenapa? Cantik-cantik ya, Mak. Apalagi yang depan sekali tuh, Mak. Cantik ya, Mak. Gus, kecil-kecil sudah kanji kau. Ayo, Mak, masuk. Ya, sebentar. Hah? Ini sapi-sapi hadiah bapakmu. Dan itu kambing-kambing, semuanya itu hadiah juga. Dan ini rumah pusaka, hadiah juga. Warisan dari orang tuaku. Dan sana, mari saya perlihatkan. Subur, makmur, kita tidak akan kelaparan. Hadiah dari Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aduh, enak ya jadi laki-laki benar atau jadi perempuan benar. Tidak setengah-setengah seperti kita ya. Kamu tuh. Lebih gak enak kalau dimadu. Biar aja. Cepat nyir kemasnya. Dah Saripa. Minggir kau. Iya. Ada apa ini? Kami akan meninggalkan kampung ini. Mau kemana kalian? Jangan ditanya kemana aku pergi. Aku pergi tak akan kembali lagi. Betul kan, Mak?
Ya, sudahlah. Kalau kalian sudah mengambil keputusan demikian, mau bilang apa? Oh iya, kalau kalian mau, kalian boleh ambil kambing-kambing itu. Kalau perlu sekalian sapi. Silakan. Selamat jalan. Tolong dia. Ayo, Mak. Mak, itu kambingnya, Mak, ambil. Oh ya. Kenapa, Mak? Ah, sudahlah. Ini kan milik bapakmu. Tapi, Mak. Ah, sudah. Ayo, ambil Mak, cepat. Kambingnya, Mak. Eh, kenapa lebih berat dari tadi? Mungkin hati Mak yang berat. Ah, sudahlah. Ayo. Kebun parang berbaris panjang, buah laduku manis rasanya. Kebun parang berbaris panjang, buah laduku manis rasanya. Aris pacan dipandang. Woi, ndak kemana, Mandir? Jangan ditanya kemana aku pergi. Mana, Nir? Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya kemana aku pergi. Usah dipaksa untuk menahan diri. Putuslah rambut, putus pula ikatan. Pecahlah piring, pecah. Ah, nyinggok kau nih. Iyo, kenapa kita nyanyi? Mak, lapar, ya. Mak. Iyalah, Mak juga lapar. Mak, kelapa muda, Mak. Mak, kalau ada bapak, pasti dipanjatnya ya, Mak. Iya, kalau ada bapakmu pasti dipanjatnya. Hah? Hah? Suara apa tuh, Mak? Hantu kali, Mak. Hah? Ah, Mak, Mak. Ah, Mak. Ada aku. Itu yang kecil. Itu yang besar. Dan itu yang kecil mana? Lagi. Ma, mana nih hantunya? Mana setan? Bukan. Mana yang besar? Bukan. Mana? Durian. Mana? Itu tuh durian. Mak pikir hantu. Tandanya saja bapakmu ada di sini. Pasti pohon durian tuh dipanjatnya. Iya. Mak, suara macan. Mak, itu benar-benar macan. Ayo dia cepat lari dia. Ma, ayo aku. Aduh, cuma mau bangun mak. Ayo bangun saya. Oke mak. Macan mak cepat mak. Cepat, Mak. Jangan.
sini. Dung, tolong dung. Ayo Pak Nai, Pak. Cepat, Pak. Aduh, Bapak nih. Aduh, jangan kepala Bapak kau tarik. Maaf, Pak. Urus ikannya gitu. Ayo, Pak. Aduh. Kenapa Bapak ikuti kami ke sini? Dan sembunyi di situ. Seharusnya Bapak tinggal di desa dan kawin dengan Saripah. Tadinya saya rasa kamu senang. Apanya yang senang? Kalau saya kawin dengan Saripah, keinginan kamu menjadi kaya bisa tercapai. Dah jadilah. Aku nak kaya kalau di madu. Sekarang bagaimana? Pulang. Ya pulanglah. Ayo pulang. Gendong aku. Balas dendam nih. Ayo. Ah, kenapa nih Bapak nih? Sudah siang. Ayo bangun, bangun Pak. Kenapa? Aku mimpi ketemu orang tua. Hah? Orang tua? Dia bilang penyakit bodohku ini harus diobati dengan tai kerbau. Tapi harus dibuat pepes. Yang buat siapa? Tahu. Kalau kau masih cinta padaku, tolong carikan yang baru, segar, harum, dan wangi. Aduh. Itu yang paling bagus. Mana ada tai kerbau yang wangi? Jangan membantah. Yang cari siapa? Kau. Yang masak? Kau. Oh. Membantah berarti membunuhku. Membunuh? Jangan, Pak. Saya tidak mau jadi janda dulu, Pak. Iya, saya akan cari. Iya, demi Bapak, saya akan cari tekebo. Tidur lagi, ya. Bu Andi. Hey. Apa itu? Obat ya? Bukan obat. Ini mana? Sayur. Lihat obat nih. Bu Andi bohong. Bu Andi. Ya kan. Boleh lihat. Pasti obat. Ah, jangan. Obat. Lihat, mana lihat? Bu Andi. Bukan. Mana? Nih. Sungguh ini bukan obat. Ini tanah. Bukan obat nih. Mengapa? Obat baunya aneh. Pasti si Pandir bikin kejutan ya. Oh kali. Kejutan ya. Apa itu? Oh, ini. Ini
Terasi. Terasi baunya lain. Ini pasti obat. Ini pasti obat si Pandir. Si Pandir bikin kejutan. Jangan. Ini pasti obat. Obat ini. Obat ini. Ini obat. Tolonglah. Gigi saya sudah bertahun-tahun tidak tumbuh. Saya ingin muda lagi. Selanjutnya diapakan, Pak? Kasih pandan supaya bentuknya bagus dan hijau. Pakai apa lagi, Pak? Garam secukupnya. Setiap masakan harus pakai garam, kecuali orang yang darah tinggi. Pantang itu. Udah matang belum? Belum, sebentar lagi. Kasih kopi. Hah? Apa? Kasih kopi. Pakai kopi? Jangan protes. Biar ada aromanya. Iya. Mana ada pepesan pakai kopi? Walaupun pepesan tak terbuk. Ini resep baru, bodoh. Ayo, Mak, cepat, Mak. Ayo. Aduh, apa? Pandir katanya punya obat manjur. Oh, obat manjur. Iya, Mak. Obat baru. Yo, 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 yo. Cepat. Ayo, cepat. Ayo, cepat angkat. Nanti obatnya kehabisan. Sudah selesai, kan? Sebentar lagi. Bagus benar hijaunya. Mungkin akibat pakai daun pandan. Sudah selesai, kan? Iya, sudah selesai. Cepat bawa ke depan, biar aku makan. Pak, makanannya sudah siap nih, Pak. Sudah. Taruhlah di situ. Mumpung masih panas. Aduh. Aku ingin tahu, apakah ini bisa menjadi obat yang mujarab. Aduh. Nah, cobalah dulu. Enak atau tidak? Makan. Cobalah dong. Hah? Apa? Kamu suruh aku cicipi. Kamu yang pesan, kamu yang makan. Kalau begitu, nah, makanlah. Kau tidak setia sama suami. Aku sudah masak. Makan. Kau lebih suka aku sakit dan sakit berkepanjangan. Makan. Biarlah aku mati. Biarlah aku ke akhirat. Aku tidak mau jadi janda. Aku tidak mau kesepian. Makanlah. Iya. Ayo makan. Iya. Makanlah. Air, Pak. Bau. Kau yang sehat saja merasa pahit, apalagi aku yang sakit. Ketipu kau. Kau tega mempermainkan istrimu sendiri. Kau bengak. Kau bodoh. Hei, tunggu. Mak. Hei, tunggu. Kenapa kau lari, ha? Kurang
ajar kau ini. Ketipu. Rasakan kau nanti, ha? Aduh. Ayo kejar. Ayo tangkap. Kau berani mempermainkan istrimu sendiri. Laki-laki kurang ajar, laki-laki durhaka. Kau ini mau mempermainkan istri? Ha? Dasar rompong kau, ha? Rasakan. Masih ada? Masih ada tapi lagi. Lemak ya sekarang. Aduh, lemak kan? Aduh, kenapa orang pusaka kau? Kau harus juga ada nih, ha? Habislah barang pusaka kau. Makan nih, sekarang kau harus coba makan nih, ha? Mana obatnya? Kau jadi laki sekarang. Tumbuh bulu. Coba tes suara kamu. Testing, testing. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Benar loh. Benar kan? Samsul, lu mau jadi kempes. Kamu sekarang sudah langsing ya. Nek, kamu lihat. Dia sudah langsing ya. Aku tumbuh gigi sekarang. Aku jadi muda. Jadi muda. Jadi muda. Jadi muda. Ayo, Mak. Joget, Mak. Ayo joget. Ya nih Mak jadi mudah lagi. Sembuh. Hore! Hore! Lagi. Kasih. Aku sudah sembuh, sehat. Hai, nah. Aku cukup baca ngomong sekarang, Pak. Ya, ya. Itu Pak. Ayo. 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 Hai, nah. Hebat ya. Hidup. Bahagia. Iya, itu. Ada apa nih? Ada apa nih?
Hehehe.